Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Tata cara pengujian selam beton mengacu pada SNI nomor 1972 tahun 2008. Terdapat 6 urutan utama dalam pengecekan selam. Sebelum mulai pengecekan, bersihkan alat uji dari sisa-sisa beton dan pastikan sudah bersih seluruhnya. Kemudian, siapkan tatakan uji dan letakkan di atas bidang yang datar. Ambil sampel beton dari tap mixer secukupnya, jangan kebanyakan kecuali mau dibawa pulang ke rumah. Tahap pertama yaitu aduk beton secara merata menggunakan scoop. Kemudian masukkan ke dalam kerucut Abram sampai kurang lebih tingginya sepertiga dari tinggi kerucut. Tusuk beton secara merata dengan menggunakan batang penusuk sebanyak 25 kali, namun hindari batang penusuk mengenai plat dasar tatakan. Lanjutkan tahap kedua, yaitu masukkan ke dalam kerucut Abram sampai kurang lebih tingginya 2/3 dari tinggi kerucut. Tusuk beton secara merata dengan menggunakan batang penusuk sebanyak 25 kali. Padatkan lapisan kedua hingga batang penusuk menembus batas lapisan di bawahnya. Untuk tahap ketiga, sama seperti tahap kedua, namun kali ini kerucut Abram diisi hingga penuh. Kemudian tusuk beton secara merata dengan menggunakan batang penusuk sebanyak 25 kali. Dan padatkan lapisan ketiga hingga batang penusuk menembus batas lapisan di bawahnya. Setelah padat, tahap keempat yaitu tambahkan sedikit beton ke dalam kerucut dan ratakan dengan batang penusuk. Tahap kelima yaitu bersihkan tatakan uji dari sisa-sisa beton. Kemudian angkat kerucut secara perlahan dan tegak lurus. Putar kerucut sehingga bagian atas berada di bawah. Kemudian letakkan batang penusuk di atas kerucut. Dan selanjutnya tahapan keenam adalah ukur tinggi dari beton ke bagian bawah batang penusuk. Adapun detail perhitungannya sebagai berikut. Setelah nilai selam sudah sesuai dengan desain, truk mixer diizinkan untuk dapat melakukan pengecoran. Siapkan benda uji dengan menggunakan cetakan silinder. Lumasi cetakan terlebih dahulu agar mudah pada saat pembongkaran beton nantinya. Tuangkan beton secara merata secara 3 tahap. Masing-masing tahapan dipadatkan dengan batang penusuk. Setelah penuh, padatkan dengan menggunakan palu karet untuk lebih maksimal. Ratakan bagian atas sampai halus, kemudian beri label atau tanda pada benda uji dengan informasi seperti nama proyek, mutu beton, dan tanggal pembuatan benda uji. Setelah umur beton kurang lebih 12 jam, buka cetakan dan rendam benda uji ke dalam wadah air hingga batas pengetesan di laboratorium.